Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya, semoga para sahabat YouTube yang saat ini menonton video ini selalu diberikan nikmat sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan rezeki yang berlimpah tiada putus-putus, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan ini saya ingin sekali berbagi satu amalan mujarrab dan juga sangat manjur. Dengan mengamalkan amalan ini, sudah banyak orang yang sukses. Bahkan saat ini kehidupannya sudah banyak yang kaya raya. Amalan mujarrab ini juga mampu menghilangkan segala kesusahan Anda. Bahkan jika Anda istiqomah membacanya, insyaallah 1000 dosa besar yang Anda perbuat akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan ilmu ini, jangan lupa tulis qabiltu serta segala hajat Anda, semua impian Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Insya Allah kita aminkan bersama. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, amalan bacaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu awbad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Bacalah sebanyak 3 kali dengan tahan nafas sebelum matahari terbit, dan juga dibaca sebelum matahari terbenam. Lakukan amalan ini dengan istiqomah. InsyaAllah dengan cepat segala impian Anda, semua hajat Anda diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibus sa'ilin. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.